Sementara itu, pesanan anyaman besek dari bambu di Ngawen Blora juga meningkat 100% saat Idul Adha. Pesanan datang dari pelanggan untuk membungkus daging kurban. Pengrajin anyaman besek bambu di Desa Kedung Satrian Ngawen Blora ini kebanjiran order saat Hari Raya Kurban. Harga besek bambu untuk bungkus daging kurban ini bervariatif tergantung ukuran, mulai dari Rp1.500 hingga Rp3.000. Pemesan tak hanya dari Blora saja, namun juga dari sekitar Blora. Selain dijual langsung, pemesanan juga dilakukan online melalui media sosial. Dalam sehari, ia mampu memproduksi 500 besek. Kini omset yang didapatnya mencapai Rp20 juta. Menjelang Idul Adha ini permintaan banyak. Menurut kita sudah permintaan itu mencapai ada 1.000 lebih, Pak. Kita sudah kirim sampai daerah Bekasi, kita sampai daerah Rembang, Pati, Semarang gitu, Pak. Mas, untuk per besek sendiri harganya berapa, Mas? Untuk per besek, untuk harga yang daging ini, wadah daging sekitar 2.000, Pak.